Narciso. Woi. Sebelum ni saya pernah cuba Plexstone G20 dan juga G30. Bunyi bass dia memang panci habis. Tapi untuk kali ni saya nak cuba Plexstone G50, yang mana dia ialah sebuah earphone termurah dari Plexstone. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang apa yang best sangat tentang Plexstone G50, apa kata kita buka kotak dulu G50 ni. Sebab dia punya kotak ni macam nipis je, tak macam G20 dan juga G30. Jadi jom. Jadi sebelum kita teruskan dengan review Plexstone G50, apa kata kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak G50 ni. So kita buka dulu kotak ni. Okey. Kotak ni sebenarnya lebih ringan daripada kotak G30 dan juga G20 tu. So yang ini dia kata dia ada warna merah. So kita buka dulu. Cara buka dia sangat simple. Mulai kat atas ni saja, dan inilah dia kotaknya. So kali ni nampak gayanya G50 ni lebih simple berbanding dengan G20 dan juga G30. Anda dapat satu kabel audio splitter. Kemudian anda dapat beberapa aksesori yang mana anda boleh pasang dan juga tukar. Dan kemudian anda dapat dia punya earphone. Untuk anda yang melihat sebuah gaming earphone yang agak simple, saya rasa untuk G50 ni memang sesuai untuk anda lah. Kalau anda suka sebuah earphone yang ringan, saya rasa G50 ni berbaloi. Sebab anda tengok dia ada magnet kat sini. Kemudian kalau anda tengok dia tak ada besar sangat macam G20 dan juga G30. Jadi jom kita test apa yang best sangat tentang G50 ni, dan adakah bunyinya sama dengan G20 dan juga G30. Yang saya tengah pakai sekarang ialah Plexstone G50, yang mana mungkin anda nampak macam dia punya design tu minimal, tapi masih lagi mengekalkan ciri-ciri gaming. Maksud saya tentang ciri-ciri gaming dia ialah dia masih mengekalkan L-shaped plug, yang mana bagi saya memang terbaik. Kemudian dia masih lagi ada HD voice untuk microphone, yang mana memang terbaik. Kemudian anda boleh tengok design dia sangat minimal, tapi masih lagi mengekalkan ciri gaming yang sedikit. Bagi saya memang nampak best lah. Dan earphone ni sangat ringan, dia tak macam G20 dan juga G30, yang mana bagi saya memang kalau anda jenis seorang yang suka travel, yang ini boleh disimpan dalam poket sahaja. Jadi dari segi bunyi, dia lain sikit dari G20 dan juga G30. Kalau anda dengar dekat G20 dan juga G30, bunyi bass dia lebih mendalam. Tapi untuk G50 ni, bunyi bass dia tak terlalu mendalam. Tetapi dia punya bunyi treble dan juga bunyi vokal dia lebih menyelah. So jika anda seorang penggemar lagu, kemudian anda suka gemar gaming, saya rasa G50 ni lebih better daripada G20 dan juga G30. Sebabnya kalau anda dengar lagu dekat G50 ni pun lagi bagus daripada G20 dan juga G30, yang mana dia lebih mementingkan bunyi vokal dan juga treble. Tapi jika anda seorang hardcore gaming, anda mesti lebih sukakan bass, saya rasa G20 dan G30 lebih better lah daripada G50. Jadi bila anda pakai G50, kemudian ada bunyi dari luar, dia tak berapa dengar sangat lah. Jadi dia tak mengganggu fokus anda walaupun anda bermain game ataupun mendengar lagu. Jadi bagi saya G50 ni memang best lah. Tapi bagi saya G50 ni dah memuaskan saya lah. Sebabnya ialah saya bukan seorang hardcore gamers, tapi saya juga dengar lagu. Bila saya dengar lagu, saya lebih fokuskan kepada dia punya bunyi vokal dan juga treble. Jadi G50 ni lebih bagus lah bagi saya lah. Tapi kalau anda sebut tentang gaming, saya rasa better anda beli G20 ataupun G30. Itu lagi better dari segi bass dan juga dari segi dia punya bunyi untuk gaming. Jadi jika anda berminat tentang Plexstone G50, saya ada sediakan link di bawah, dan saya akan sediakan kod khas untuk anda untuk dapatkan promosi. Saya tak silap saya dalam RM3 atau RM4 lah. Jadi apa pendapat anda tentang earphone Plexstone G50 ni? Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.